Pemirsa, 13 pelajar di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan tewas usai berpesta minuman keras oplosan saat akan menonton konser musik. Belasan remaja ini sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setempat. Namun nyawanya para remaja ini tak bisa diselamatkan akibat banyaknya alkohol di dalam tubuh. Maraknya peredaran minuman keras di wilayah Sumatera Selatan membuat catatan hitam yang menyebabkan angka kematian semakin bertambah setiap tahunnya. Seperti 13 remaja yang masih berstatus pelajar ini, nyawa mereka harus melayang sia-sia usai menenggak minuman keras oplosan yang dicampur minuman berenergi bersama teman-temannya saat akan menyaksikan konser musik yang berlangsung beberapa waktu lalu. Kebanyakan belasan remaja ini diketahui tewas saat tengah tertidur lantaran terlalu banyak alkohol yang berada di dalam tubuhnya. Sementara Mukrimin yang merupakan salah satu rekan korban berhasil selamat kendati dirinya masih mengalami gejala pusing, mual, serta sesak nafas akibat terlalu banyak minum miras oplosan. Beli di mana itu? Di ruko-ruko gerobak di pinggir jalan itu. Sudah minum itu, aduh rasa mual-mual lama-lama. Kini kasus tewasnya belasan remaja di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan menjadi perhatian serta penyelidikan aparat kepolisian setempat. Jadi itu bukan dalam satu kelompok yang ini yang melakukan pesta miras ini. Akan kita gali informasi juga yang masih ada dirawat di rumah sakit. Beri Brima, MNC Media, Prabu Mulih, Sumatera Selatan.